kejadian yang sekarang lagi dialami Sriwijaya Air yang penumpangnya? Ya pasti pertama aku shock banget gitu maksudnya. Pertama aku dengar berita pesawat jatuh itu aja aku udah shock banget karena kita anak band gitu. Itu sangat sering banget, maksudnya terbang itu adalah part of our job gitu. Jadi kita ngerasa kalau ada pesawat yang crash itu pasti udah nyopotin jantung lah gitu pasti. Apalagi terus tiba-tiba aku tahu kalau ini tujuannya ke Pontianak. Aku asli Pontianak, Kalimantan Barat, jadi pasti ada teman sana, keluarga, saudara itu pasti banyak di sana gitu. Jadi waktu itu yang pertama kali aku berdoa tuh kayak, ya Allah, ya Tuhan, berdoalah, jangan sampai ada saudara, jangan sampai, maksudnya ini musibah sudah terjadi gitu. Cuman aku ya maksudnya bisa menimpa siapa saja, cuman waktu itu aku berdoa keras banget gitu, kayak ya Allah janganlah sampai ada saudara gitu. Ternyata begitu aku posting gitu, itu ternyata ada sahabatku gitu, ada temanku gitu. Apa ya, teman seperjuangan lah, satu daerah lah. Jadi wah, sedih banget gitu. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir komunikasi, kita tuh bukan tipikal teman yang selalu dan sering berkomunikasi. Kita teman-teman tuh udah lama banget gitu. Dan terakhir kali ketemu ya di Pontianak, dia udah jadi juragan vape lah gitu, si sebeliau ini, San. Aku gak pengen ngomong sama orang juga karena kita semua sampai sekarang masih berharap dan berdoa gitu. Maksudnya sama seperti yang aku lakukan sama sahabat-sahabatku juga 2 tahun yang lalu, aku sebelum ada kepastian kalau beliau memang sudah dalam tanda kutip sudah gak ada gitu, aku rasa kita masih harus terus berharap dan berdoa. Tapi kan Mas, bisa dikatakan pesawat ini kemungkinannya sangat kecil untuk selamat, apalagi di laut gitu. Seperti apa sih melihatnya? Ya gitu ya, gimana ya? Namanya kadang kita tahu lah, maksudnya kadang kita tahu secara logika, kadang kita tahu kalau ternyata pesawat itu hancur meledak gitu. Secara logika juga susah gitu mau ada yang selamat. Cuman ya sebelum ada pernyataan resmi, menurutku sah-sah saja kita berharap. Toh maksudnya toh aku gitu, aku sama anak-anak Seventeen yang selamat kemarin gitu, pertama kali diprediksi aku tuh udah nggak ada, aku udah meninggal karena lempar ke tengah laut kan. Semua di sana mayat, siapa yang nyangka? Jadi sama gitu, aku juga berharap dan berdoa. Mudah-mudahan temanku dan istrinya selamat. Trauma dengan laut, Mas? Trauma lah, pasti. Trauma, masih trauma lah. Kalau sama laut sih masih nggak berani saya. Masih susah. Mas Iman, tuh taunya dari teman lagi atau baca? Enggak, dari pertama tahu ada pesawat crash itu dari manajerku gitu. Kebetulan lagi meeting. Terus tahu tujuan Pontianak, makin hancur aku rasanya. Aku posting di Sasori, nah abis aku posting temanku banyak yang nelfon, nangis gitu. Kemol di situ sama istrinya gitu. Jadi taunya gara-gara teman nelfon. Mas, sekarang membawa Citra kemana-mana, mungkin bisa dijelaskan hubungan kalian sudah sedekat apa? Ya bisa dibilang sekarang aku dan Citra in a relationship ya, dalam sebuah hubungan. Ya. Maksudnya lanjut untuk lebih seriusan kah atau gimana? Ya di umurku gitu dan di umur Citra gitu, di kondisi kita berdua sekarang sih maksudnya bukan kondisi untuk main-main lagi gitu. Bukan kondisi yang untuk pacar-pacaran doang gitu. Obrolan ke pernikahan pasti sudah ada gitu. Tapi memang maksudnya waktunya kita belum ketemu waktu yang paling tepat. Mudah-mudahan sih tahun ini sih, berharapnya, berdoanya. Cuman ya, maksudnya sekali lagi gitu, ini bukan umur pacaran muda yang ngebet-ngebet nih, bukan gitu. Ini beda nih gitu. Kita tahu sama tahu, kita pernah merasakan rumah tangga gitu. Jadi kita saling berproses gitu. Proses lah, menuju ke sana. Mungkin ada target buat nikah kapan gitu ya? Udah. Target tadi harapannya maksudnya tahun ini apa gitu? Ya, harapannya tahun ini insyaallah. Harapannya pastinya tahun ini. Tapi sekali lagi maksudnya ya proses lah. Mudah-mudahan minta doanya lah buat pemirsa di rumah, mudah-mudahan maksudnya mudah-mudahan dikasih gitu kesempatannya, dikasih gitu, buat berumah tangga lagi.